Hai, ketemu lagi dengan Game Channel. Oke guys, terima kasih sudah klik video ini dan kita kembali berpetualang di PKXD. Tentu saja di update PKXD musim serangga. Seperti biasa, untuk kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang mungkin baru pertama kali nonton video di channel ini, boleh dong subscribe ya. Dan juga like atau komennya, karena itu sangat berarti guys untuk channel ini, supaya channel Run Game juga bisa berkembang ya guys. Oke, kita kembali bermain hari ini. Dan seperti biasa, karena sudah member XD Plus, kita ambil hadiah hariannya 3 gem. Dan kita sudah berada masuk di hari yang kedua dengan 750 koin yang bisa kita gandain seperti ini guys. Kita klik aja bonus rangkapnya guys, jadi dapat 1500 koin. Yeay. Nah, sekarang kita bersiap untuk memainkan lagi. Dan di sini ada notifikasi dari potpet kita yang siap ditetasin guys. Telur kita di sini. Kita udah kemarin netasin telur piaraan dingin dan kita bisa membukanya. Dapat apakah kita kalau kemarin dapat platipus, sekarang dapat apa ya? Oke, 1, 2, 3. Up. Wow, dapat pug. Common sih ya. Yang pertama kali, karena sekarang pintu untuk pulau piaraan atau pet islandnya udah kebuka, jangan sia-siakan kesempatan. Gimana kita langsung aja ke pet islandnya ya guys. Nah di sini dia. Oh iya, sebentar, ini Run Game pengen ganti kostum dulu ya, khusus musim serangga ini. Nah ini dia. Yes, kita langsung bisa masuk aja ke sini guys. Coba kita lihat di sini, pet coin Run Game 193 guys di atas sini, kemudian gemnya 443. Nah kita punya kapasitas maksimal bisa sampai dapat 500 kalau kita rajin main di sini guys. Oh, kembali lagi besok ya. Sudah nggak bisa di situ menambah kapasitasnya. Sama mamang robot yang emas ini juga gimana? Menambahkan kapasitas? Oh, nggak bisa. Rupanya memang sudah beberapa hari ini, kemarin juga baru masuk ke pulau ini, belum bisa dipakai ya guys ya. Oke, nggak apa-apa. Kita berburu pet coin lagi biar cepet dapet pet coin. Gimana kalau kita bantu bersihin dulu ya guys ya? Kita pakai detektornya guys. Oke, kita pakai detektor, ambil detektor, mengumpulkan 10. A few inches later. Sudah habis. Kita berhasil dapat 10 guys. Udah dapat 10 dan koin kita bertambah menjadi 203 pet coin. Asik. Nah, cara menambah pet coin yang pertama udah. Oke, Run Game. Bentar ya, biar cepet. Ganti baju aja guys. Later. Bantuin bersih-bersih sudah. Sekarang apa lagi ya? Oke, coba kita ambil poin kita dengan main panjat tangga. Oke guys, kita ke sini guys. Nah, oh sedang ada yang main guys. Nah, ini udah selesai pertandingannya. Kita masuk dulu main panjat tangga piaraan. Oke. Oke. A few inches later. Nah, satu tangga lagi itu guys di depan guys. Udah ada teman kita di situ nungguin. Waduh, halo, baru nyampe nih. Nah, levelnya menuju level 3 untuk pet dan XP kita naik jadi 18. Tadi 17 ya guys. Kita gandain hadiahnya. Nah, 1300 lagi dan dapat 70 pet coin lagi. Kita bisa ngelakuin hal yang sama ya guys, berulang-ulang supaya level kita cepat naik. Nah, sekarang nih buktinya nih. Coba kita lihat pet coinnya Run Game. Dari 63 sekarang sudah jadi 203. Jauh banget, karena kita sudah dapat 140 pet coinnya dengan bermain panjat tangga piaraan ini. Yang pertama dapat 70 pet coin, yang kedua barusan ini juga dapat 70 pet coin, jadi 140 pet coin. Kita berpetualang kembali nanti di kesempatan yang mendatang. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini ya guys. Subscribe dan dukungan, komen, like, jangan lupa, itu sangat berarti untuk channel ini. Oke guys, terima kasih. Kita kembali lagi di video berikutnya. Dadah.